Masak apa ini? Masak ayam, masak sos tiram. Ini kali kita mau rasa masakan suami kita. Nanti ditambah lagi bahannya ini. Suruh masak lagi, sudah nampak sedap. Nanti kita nantikan kalau sudah masak, macam mana dia punya rupa. Sekarang dia mau dicampur. Oke. Potongan sosis, potongan cheesecake, dan juga potongan ayam. Jangan ingat suami zaman sekarang ini tidak pandai masak, ha? Jadi kawan-kawan perempuan yang masih solo, masih bujang, dalam mencari pasangan yang pandai memasak, supaya suami boleh rasa masakan kamu, kita pun boleh rasa juga masakan suami. Oke, sekarang apa yang dikasih campur ini? Maggi, perisa sos tiram. Woi, tahu juga dia apa yang ini mau dikasih campur. Hai, yang sedap saja ini. Kemudian apa ini? Campur kicap jalen. Oke. Kicap masin, kicap manis, lemak manis. Lemak manis. Tengok sedikit. Oh, yang cantik dia punya color. Slowly juga ini tangan suami anu mengasih campur ini masakan. Inilah masakan kasih sayang. Ay, oh iya kah? Kalau masakan kasih sayang mesti sedap ini kan? Kemudian apa lagi mau dikasih campur? Oke, tidak perlu campur apa-apa, cuma campur sedikit, saja cukup rasa. Setelah itu kita akan tunggu beberapa menit supaya ayam ini atau masakan ini masak. Oke, ayam kita sudah masak. Mungkin lagi sedap nih kalau dikasih kering sedikit buat dia. Iya. Jadi kena tutup satu kali lagi lah kan? Oke, betul. Oke, wah nampaknya kita sudah masak, kuah dia pun sudah pekat, jadi ayam ini sudah masak dan boleh dihidang untuk makan seisi keluarga. Oi, macam nampak sedap saja ini. Dimasak dengan kasih sayang mestilah sedap kan? Iya, betul.